Oke okay guys, selamat datang lagi di Markas gue. Dan hari ini sekitar hari ke-10 ya, isoman gue lebih enak lagi daripada yang kemarin, video terakhir. Energi lebih bertambah dan lebih semangat lagi ya. Untuk penciuman gue sudah lumayan lebih enak ya teman-teman. Oke, hari ini kita akan lagi melanjutkan Resident Evil Village. Oke, jadi kemarin kita sudah sampai masuk ke dalam sebuah apa ya namanya, tempat gede ini loh guys ya, di depan kalian kalian bisa lihat ya, dan ketemu dengan bos-bosnya sih kelihatannya gitu ya menurut gue. Dan kita dikejar-kejar oleh Lycan ya. Kalau di sini zombinya sebutannya Lycan. Dan ini sama si ini, siapa sih namanya gue lupa deh, Heisenberg apa siapa ya namanya ya. Wait, do those freaks have Rose? Oke okay guys ya, kemarin kita udah sampai di sini, kita berhasil menghindar dari perangkap-perangkap yang mencoba untuk membunuh kita, dan sekarang kita akan menuju ke ruangan tersebut. Apakah kita masih akan diburu oleh Lycan dan bosnya? Ya, kita akan coba bersama-sama ya teman-teman ya. Oke, di sini kita benar-benar nggak bisa apa-apa, dan gue nggak tahu itu bos-bosnya itu sebelumnya mereka sudah berubah menjadi gila-gila gitu, ataukah mereka berubah setelah Rose datang atau setelah kejadian ini mereka baru berubah. Gue juga nggak tahu guys ya. Jadi masih banyak teka-teki yang terjadi di dalam gamenya ini. Soalnya untuk hal-hal yang terjadi di dalam desa itu katanya itu semuanya berubah ketika Rose datang ya, atau ketika Mother Miranda itu membawa Rose ke dalam desa itu. Nah, apakah Mother Miranda itu juga berubah setelah membawa Rose ke dalam desa ini, atau memang sebelumnya Mother Miranda sudah seperti itu? Gue kurang tahu juga ya. Soalnya penduduk-penduduk desa juga menyembah Mother Miranda ya teman-teman. Nah, itu masih menjadi misteri ya teman-teman. Oke, kita cari senjata atau apa itu. Ini kita sebenarnya masih punya anu sih, pistol ya. Dan tapi pelurunya sangat minim banget ya, teman-teman. Jadi kita harus benar-benar menghemat. Okay, let's go. Oh, ini tempat kita sebelum ketangkap sama Heisenberg, guys. Ini tempat kita keluar dari tempat ini. Oke, okay, ternyata tembusnya sini ternyata. Oke. Okay. Kita akan cari-cari dulu guys yang bisa kita pakai. Oh ini loh, kita mau mencet ini gitu. Kita mau mencet ini guys ya. Terus kita ketangkep, ada Heisenberg di sana dan menangkap kita kemarin guys. Oke, kenapa ya membuka pintu harus seperti itu tuh, kenapa gitu loh. Kenapa enggak pintu biasa gitu loh, berisik banget kan. Aduh, tempatnya memang ya Resident Evil guys, tahu sendiri kan ya, harus sesuatu yang berisik dan membingungkan. Oke, kita sudah sampai di mana nih? Ini tempatnya di mana lagi guys? Oke, ada orang-orangan sawah di sini, orang-orangan sawah, orang beneran kelihatannya guys, digantung di sini guys, jadikan orang-orangan sawah. Kita akan menuju ke atas guys. Apa yang terjadi setelah ini? Apakah kita akan diburu lagi oleh si kunyuk-kunyuk itu, guys? Oke. Okay. Ini siapa lagi? I've been waiting for you, Mr. Winters. How do you know my name? Anyone who is anyone has heard of the likes of you. A hero searching for his daughter. Though I must say that castle arouses suspicion. Yeah, and so do you. I am but a humble merchant. Here? Oh, forgive my manners. Call me the Duke. Now to business. Weapons, ammunition, healing salves, anything you desire, I can provide. Okay. Gue tahu. Ini mengambil konsep Resident Evil 4 guys, dimana kan Resident Evil 4 kan ada si Marston itu yang welcome. Nah ini juga guys, ini juga fungsinya juga sama dengan si Marston yang Resident Evil 4.
Ya, siapa namanya lupa gue. Welcome, Ethan. Si gedut ini. A gift has arrived for you, good sir. Iya kan. Ini kita bisa beli barang-barang di sini, guys. Kita bisa beli barang-barang. Uang kita, uang-uang yang kita dapat selama kita perjalanan tadi, ya, itu ternyata bisa dibeli buat ini. Dan gue marah-marah. Kenapa kasih gue uang? Kenapa nggak kasih gue senjata atau apa? Ternyata gunanya buat ini. Okay. I know. Ini kita bisa beli senjata harga murah banget, 200 cuk. 200 doang juta. 200 doang ini, guys. Coba gue beli ya. Katanya ini salah satu dari DLC buat kita, Pak ya. Oke, ini kita enggak bisa upgrade karena ini mahal-mahal banget. Mahal-mahal banget, guys. Ini jadi katanya kita enggak bisa ini. Ini apakah memang harus kita jual? Ataukah kita simpen? Gue masih belum tahu. Oke lah, katanya gue nggak bisa beli apa-apa. Have a wonderful adventure. Ini loh, guys. Ini kelihatannya nih Samurai Edge ini anu nih. Handgun tapi kelihatannya lebih bagus daripada yang kita punya. Tapi kita bisa upgrade nggak sih? Katanya ini nggak agak pilihan upgrade untuk Samurai Edge. Kok yang ini sih? Iya guys, nggak agak buat upgrade itu Samurai Edge-nya, guys. Oke lah, gue udah ngabiskan 400 lei gue. Oke, gue masih ada first aid, nggak apa-apa ya. Oke, let's go ya. Bye bye, Tuk. Kita masuk dulu untuk mencari anak kita yang diculik, The Rose. Kita harus masuk sini sih kelihatannya. Oke, let's go. I'm in, Mama. Gue masuk, Mama. Oke, gue udah di dalam Castle the Mistress. Could Rose be here? I don't know. Nah, ini gue. Oke, bisa gue ambil. Oke, gue punya Samurai Edge. Oke, di sini ada 3 gambar wanita. Gue nggak tahu siapa saja di sini, tapi kalau dari modelnya sih cantik-cantik ya, kayak orang yang punya ini dia. Three Doctors, Bella, Cassandra, Daniela. Oke. Dan di sini ada catatan ya, 5 Januari delivery one male, 3 females. Mata Miranda meeting with Mistress T, Mistress Chu to business discussion. Detuk tadi yang gedut tadi, teman-teman. Oke, ternyata di dalam situ ada peluru shotgun. Siapa yang nyimpan peluru shotgun di sana, guys? Oke, di sini bisa dibuka. Kita ke sini dulu aja. Oke, di sini ada 500 lei. Thank you. Sekarang gue tahu kegunaannya ya. Nggak bisa dipakai untuk elevatornya di sini. Oke, di sini nggak ada apa-apa ya, teman-teman. Kita akan menuju ke sana saja. Oke, kita akan cek satu-satu di sini. Seumpama aja kita dapat barang-barang yang berguna. Oke, di sini nggak bisa dibuka. Kita harus menuju ke sini, teman-teman. Oke, gue pecahin satu-satu ya. Di sini gue mau rusuh. Oke, nggak ada apa-apa ternyata, guys. Oke, gue harus standby terus tembakan gue. Kalau nggak parah nih. Tapi yang Samurai Edge ini nggak bisa di anu guys, upgrade soalnya. Tuh, kelihatannya kurang begitu bagus ya. Nggak bisa. I hear something. Seorang wanita yang berteriak di sini. Yang mendengar dari telinga saya. Dia menjerit. What? Oh my god. Apa lagi nih, guys? Man blood. Kamu tak mati, guys.
Mother, I bring you fresh prey. You are so kind to me, daughters. Oh my God. Now, let's take a look at him. Well, well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Yes, Mother. Yes, Mother. Goodbye, Ethan. Nyawamu akan segera berakhir. Oh, disgusting. Starting to go a little stale. Then let's devour his man flesh quickly, Mother. But I am the one who captured him. Now, now, daughters. First, I must inform Mother Miranda. But later, well, there will be enough for everyone. Budema. Terlalu banyak orang gila di sini, guys. Serius. Oh my God. Oh, be careful what you wish for, Ethan Winters. Oh my God. Digantung, guys. Gantungnya pakai itu, guys. Itu cek. What are you doing? Oh my God. Okay. Apa yang bisa gue lakuin? Disgusting. Crazy witches. Lu juga gila, Ethan. Gak gitu juga caranya. Lepas dari situ. Gila. Ethan. Gila semua ini. Saetan-etannya gila juga misalnya. Parah. Oke, okay, gue dapat Crimson Glass. Apa yang bisa gue lakuin dengan Crimson Glass di sini, guys? Nah, ini dia. Yes, I'm mine. Biasanya gini, ada sesuatu yang bisa kita ambil. Enggak ada kah? Oke, okay, mungkin nanti ya kita harus examine. Soalnya di Resident Evil tuh kita harus cerdik-cerdik ya, guys. Ada banyak-banyak plot twist di sini. Jadi kalau kita dapat barang-barang itu kita harus cek-cek satu-satu barang-barangnya. Nanti di dalam barang itu kita dapat kunci, biasanya gitu. Dari kunci itu kita gabung dan nah, seperti itulah. Pokoknya ya. Oke, okay. Ini kamarnya Mistress Mistress Chu. Sangat susah sekali namanya. Oke, okay, kita akan keluar dari sini. Mencari wanita-wanita yang telah menyiksa kita. Ini busuk semua nih, guys. Ini tempatnya gila parah. Gue nggak punya screwdriver untuk membuka itu. Gue harus cari screwdriver ya, teman-teman. Oke. Okay. Maiden of the Harvest. Oke, okay, ini tuh tempatnya kayak masih kuno gitu ya, guys. Kayak zaman-zaman kuno gitu loh, guys. Padahal ini kan sudah zaman modern. Ya. Dan gue masih penasaran sih namanya Chris. Chris, apa sih yang kamu lakukan kepada Ethan dan Mia? Ya, apa sih motif dari Chris itu menembaki Mia itu? Yang belum dijelaskan oleh Chris kepada Ethan. Ya, padahal yang menaruh Ethan dan Mia di tempat itu tuh Chris. Gitu ya guys, ya, setelah Resident Evil 7. Dan sekarang malah Chris sendiri yang menembaki Mia. Ya, mungkin gue belum bisa mengerti sih
alasannya apa. Mungkin Chris tahu sesuatu yang penting. Wah, maroon earring. Aduh. Oke. Oke. Oke, mama masuk dulu. Oke, jump scare? No? Oke, sekarang kita sampai di sini dengan tangan yang sangat terluka. Oke. Nanti di sini ini tempat tembusannya tadi, guys. Kita lewat terowongan bawah tadi ya. Oke, kita unlock di sini supaya kita bisa lewat situ. Oke, ada sesuatu yang bisa gue ambil kah yang berguna gitu, guys? Enggak ada. Oke, thank you. Oke, di sini bisa gue buka. Oke, Chem Fluid, terima kasih ya, daripada tidak ada ya. Lebih baik gue dikasih Chem Fluid. Ada sesuatu di sini. Crystal Fragment, oke. Okay. Gue nggak tahu gunanya, tapi oke. Okay. Thank you ya. Gue menerima semua barang-barang yang berguna. Where have they taken Rose? Oh my god, ini apa lagi? Ini apa lagi? Gue nggak tahu gunanya buat apa. Gue nggak tahu nih gue harus ngasih apa di sini, guys. Kelihatannya sesuatu yang digantung gitu. Kelihatannya gue harus ke atas sini deh. Menurut gue ya, gue harus cari barang ya, atau key items, dan gue harus nempelin di beberapa tempat place yang disediakan di sini, guys. Oke. Okay. Ini bisa sampai sini. Duke, why are you here? Where there's coin to be made. Gila ini. And have you found your daughter? No. If she is truly here, the lady of the castle would have kept little Rose in her private chambers. Private chambers. Would she not? Lady of Dimitrescu? The very same. Dimitrescu. Why don't you take a look? Maybe you'll get lucky. And speaking of looking, care to make a purchase? Okay. I love it, man. Oke, di sini nggak bisa ya, gue nggak bisa pakai apa sih gunanya itu, cincinnya itu buat apa sih ya, nggak tahu gue gunanya, guys, cincinnya itu heran. Oke, ada yang bisa gue beli. As you wish. Sorry guys kalau gue masih batu sedikit ya. Karena tenggorokan ini masih gatal banget rasanya, guys. Oke, di sini handgun ammo. Gue mau beliin kanemo ya. Yes, I can see why you'd be interested in that. Satu peluru harganya 150. What the fuck, man? Ya, ini gratis, guys. I saw you eyeing that. Iya, guys, gratis, guys. Oke. Oke, gue dikasih gratis, guys. Thank you. Oke, yang kosong-kosong gue ambilin semua aja nih. Yang nggak pakai uang gue ambilin semua aja. Oke. Okay. Thank you. I hope this. Oke, gue pasangin satu-satu aja nih ya, yang gratis-gratis nih, guys. Tapi nggak gue ambil semua sih, gue menyimpan ya beberapa. Have a wonderful adventure. Nambah, guys. Oke, okay, thank you. Oke, okay, gue isi dulu nih shotgunnya. Oke, okay, ternyata gue dibantu sama Duke. Gue dikasih peluru gratis di sini. Oke, okay, thank you. Oke, okay. Bye-bye Duke ya. Terima kasih sudah memberi gue peluru gratis. Gue akan cari anak gue dulu. Kita akan ke atas dulu, guys, untuk cari anaknya si Ethan. Bentar, gue minum dulu ya, guys. Kita harus cari anaknya si Ethan di private chambersnya si Lady Dimitrescu. Gue harus banyak minum, guys, karena tenggorokan gue ini rasanya gatel banget ya. Masih dalam fase penyembuhan dari COVID. Oke, kita harus ke sini. Gue nggak tahu di sini gue harus ngapain. Oke, kelihatannya ada sesuatu di sini yang bisa gue ambil. Nggak ada kah? Nggak ada yang berguna? Kelihatannya nggak ada, guys. Nggak ada sih kelihatannya.
Tapi kenapa bisa dieksamain kalau nggak ada? Oke, gue dapat 220 lei lagi. Ada yang bisa gue ambil lagi di sini ya. Kasih gue basoka dong. Nggak bisa nih. Gue nggak bisa masuk situ, guys. Oke. Ini ada pintu di sini, apakah kita bisa ke... Hey, thank you. Gue dapat handgun ammo. Oke, gue bisa unlock di sini. Ini tembusnya mana nih? Gue nggak tahu. Kayaknya gue tak. Kayaknya gue juga bisa ke sini tadi, guys. Oh, ini tempat pertama kali. Oke. Tadi kan gue harus ke sini, guys, karena ini ketutup. Oke, ternyata ini ke tengah sini. Oke, berarti gue harus ke atas sini, guys. Gue harus ke atas tangga di sini. Oke. Oke lah, kalau memang gue harus ke atas sini. Kita akan cari Rose. Oke, wine room. Apa yang kita temukan di wine room selain wine? Kita temukan champ fluid, thank you. Oke, apakah bisa dipakai ini? Nggak bisa dipakai. Ada banyak-banyak hal yang harus gue taruh. Tapi gue nggak bisa taruh apapun yang gue miliki sekarang. Ini buat apa sih ini? Kayak item, coba gue cek dulu ini. Ampun. Bisa di examine. Bisa di examine kan? The blurred gemstone in the shape of an evil eye. Oke, melon eye. Apakah gue bisa taruh melon eye di sini? Gak bisa ditaruh melon eye. Terus gunanya buat apa lo melon eye? Selain melon 5. Oke. Gue harus kemana dulu? Gue kesini dulu aja lah. Ada kunci di sana. Gue paling suka kunci di sini, guys, karena kunci bisa memberi gue item. Ini dia gunanya. Oke. My god. Mukanya merdeni banget, guys. Gue dapat gross 80 lei buat beli barang-barang. I love it, man. My god. Ketemu lagi deh sama mbak-mbaknya. Ada yang masuk ke dalam tubuhnya. Oh my god. My god. Taking a live dead, which would you prefer? Gue harus ngapain nih? Oh, gue harus lari. Fix, gak mungkin gue lawan. Gue harus lari. I can't hold back any longer. Cepetan. Gak bisa gue lawan, gue harus lari, fix. Gak mau gue lawan orang cewek gila gitu. Gak. Pokoknya di sini lari. Itu aja ya, walaupun punya tembakan api, lari. Musuhnya supernatural semua soalnya, guys. Ini apa ini? Oke, ini data-data. Gue paling sebel kalau baca gitu, guys. Soalnya gue juga gak terlalu tahu. Okay, let's go. Kita cari tahu dari cerita-cerita di sini aja, guys. Oh my god, ada Lady of the Castle, Lady the Mistress. Oke, Lady the Mistress. Hai. Oh. Shit, gede banget Lady the Mistress ya. Makanannya apa itu? Kokokran sampai gimana tuh? Katanya rajin makan kokokran itu sih, jadi gede gitu, guys. Ya ampun Tuhan. Bukan seukuran manusia loh itu. Gila. Bisa apa sih yang... Oh my god. Ya ampun, ayam kecil mati semua di sini. Dimakan mentah-mentah gitu. Gila ini. Lewat sini kah? Gak bisa, guys, dikunci di sini, guys. My god. Tapi itu apa ya? Menurut gue kayak gini sih, Ethan masuk ke dalam rumah ini tapi dia nggak langsung dibunuh gitu loh, guys. Dia kayak disiksa dulu loh. Kenapa ya? Ataukah Ethan tuh memiliki kunci atau tujuan juga bagi mereka? Gue juga nggak tahu ya. Biasanya kalau ada orang asing yang masuk ke dalam sebuah tempat, ya,
ya, wilayahnya tempat lain, orang lain, itu langsung dibunuh atau. Tapi mereka nggak membunuh, mereka kayak menyiksa gitu. Nggak tahu tujuan dari mereka itu apa, guys. Kita akan cari tahu bersama. Ada obor di sini. Apa yang bisa gue lakuin di sini? Teka-teki trust in like. Trust in like. Terus harus ngapain? Trust in like. Oh, ini harus gue bakar nih. Ini harus gue bakar nih. Wah, ini teka-teki nih, guys. Fix. Ah, bener kan? Apa gue bilang? Sorry aja ya, walaupun kena COVID, tapi gue masih bisa memikir ya, guys. Oke, petang banget guys, fix. Enggak kelihatan. Oh my god. Oke, terima kasih center. Udah datang di saat yang tepat center ya. Jadi sini kayaknya kayak penjara gitu sih. Tempat yang sangat complicated sekali. My god, kayaknya ini tempat penyiksaan di sini, fix. Tempat penyiksaan ya yang dilakukan oleh Lady Demestress. Wah, fix ini. Perasaan gue gak enak guys. Tempat penyiksaan ini. Yakin gue. My god. Kalau si zombie-zombie itu anak buahnya si anu sih. Apa? Heisenberg ya. Yang raksasa gede itu loh. Itu anak buahnya itu para zombie-zombie sih. Jadi tiap beberapa supos-supos itu memiliki anak buah sendiri ya guys. Kalau Lady Demistress itu memiliki 3 wanita yang bisa berwujud apa? Serangga itu ya. Kalau Eisenberg itu zombie-zombie ya. Kalau gue sih mending gak ketemu semuanya. My god. Ih, disgusting. Oke, gue belum menemukan sesuatu yang berguna di sini guys. Irina Robus Apatit, Mihaela Robus Apatit, Ingrid Unstable, Overly Alert at Time Ingrid. Ingrid siapa? Mihaela siapa? Aku siapa? Kita akan ke... terima kasih. Sudah mengagetkan gue. Gue dapat hingga nemu banyak fix. Ini yang mau gue banyak guys, gak bohong gue. Ini pasti abis ini ngelawan musuh ini. Ya abis ini mesti ngelawan musuh ini gue, yakin gue. Iya kan? Gue udah mulai mendengar suara-suara orang gila. Oh my god, metal scrap. Gue dapat metal scrap guys. Wah fix. Wah fix guys, gue denger guys, suara guys. Oh my god. Wah, gila. Hey, get away from me. Gila. Come on. Apa gue bilang ya? Kalau kalian dapat peluru ya, yang banyak, yakinlah di situ akan ada musuh banyak, guys. Petang banget gini gimana gue? Bertahan. Anjir.
Anjir, sumpah. Oh my god, lagunya biasa aja dong. Gua sakit ketua amat ya. Wow, pipe bomb. I like pipe bomb. What's it? What is it? Get away from me, man. Get away from me. Tinggal. God. Gak bisa gue lewat sini, guys. God, musuhnya gak bisa habis, guys. Tempatnya petang banget di sini. Oh my god, please. Hey. Hoi. Oh, Ingrid's necklace. My god, mama. Takut gue. Gue takut mau maju. My god, lagunya biasa aja dong. Gak usah gitu emang. Mama, banyak banget sih. Ini gue harus lari fix. Harus lari nih, guys. Oh my god, gak bisa lari gue. Hey. Get away from me. Get away from me. Wah gila, ini menghabiskan peluru gue. Terima kasih ya. Kasih peluru banyak buat apa gue habisin buat cungu-cungu ini ya Tuhan. Kasih gue pedang atau gimana gitu loh, enggak bisa habis gue belah-belah satu-satu tuh. Oke, enggak nemu lagi. Terima kasih. Enggak nemu lagi, guys. Gue tapi enggak nemu lagi. Ah. Hey. Oh my god. Oke. Kenapa cuma kasih gue peso seperti ini? Kasih gue yang lebih ganas dong ya. Kapak atau gimana gitu lah ya. Gue kapaknya satu-satu itu. My god, kasih cuma handgun doang. Machine gun apa gimana gitu loh. Heran gue sama Resident Evil ya. Ngapain sih ngasih tantangan-tantangan seperti ini ya. Berdek-dekan aja gitu loh. Gue disini ada sesuatu. Please. Gue cuma mau ngambil sesuatu yang berguna aja. My god. Gue lari fix. Gak ada gunanya gue. Hey, 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 hey. Oh my god. Wah, gak bisa gue. Gak bisa gue. Oh shit. Which tools do you prefer? I don't know. Hey. A healthy man's blood. Gak bisa kesini, gue gak bisa kesini. Apa harus gue lakuin? I need blood. Warm, wet, bright red blood. Wah, mati gue. Mati gue, guys. Dead already. Wah, mati gue, guys. Michael, gue harus ngapain terus? Bos lari kemana? Oke, gue harus kesini, guys. Terus ke kanan, guys. Gue gak bisa kesini, guys. Gue butuh sesuatu untuk membuka semua pintu-pintu yang bersimbol seperti ini. Gue harus terus, cuman gue gak tahu caranya ke sana. Gue harus cari tahu caranya ke kiri. Oke. Okay. I can't believe Cassandra caused all this mess. Oke. Okay. Oke. Okay. Ke sini, ke kanan. Okay. Yes, gue tahu. Dadah.
Which tools do you prefer? I don't prefer anything. Lari. Gak bisa gue lawan tuh. Gue tembak gak bisa, guys. Fix. Oh my god, Nas. Oh my god. Your bullets cannot harm. You stupid man thing. Okay. Bisa sekarang. Sekarang bisa. You bastard. Oh, dia kalahnya sama angin. Mati gue. Masih hidup. This can't be. Mampus lu. Kalah enggak lu? Gue tembakin lu. Mati satu. Oke. Rasain kamu. Rasain. Akhirnya mati juga loh. Dia kalahnya sama ini angin, guys. Atau sama apa ya, dingin ya. Bullet cannot harm me. What do you think? What do you think, man? What do you think? My god. Akhirnya mati juga loh. Pokoknya jam macam-macam sama Ethan. Semua ketemu Ethan mati ya. Lihat tuh Resident Evil 7, mati semua tuh bos-bosnya. Gila loh. Ethan dilawan. Oke. Sanguis Virginis. Gunanya buat apa itu Sanguis Virginis? Ada yang bisa gue cek di sini kah? Enggak ada. Yakin gue ini ada sesuatu yang berguna dari sini, guys. Tadi ditunjukkan tangannya si Ethan buat apa ya? Ataukah bisa mengembalikan tangannya si Ethan yang hilang itu? Tahu gimana gue enggak tahu ya? Enggak tahu ya. Gila lah pokoknya. Oke. Okay. Let's go. Duke, where are you, Duke? I need you, man. Oke. Okay. Oke. Okay. Bisa gue upgrade nih. Gue part. Oke. Okay. Gue sudah upgrade, guys. Gak tahu gunanya buat apa. Yang penting gue upgrade aja ya. Oke. Okay. Oke, okay, lockpick, thank you. Kita dapat lockpick, guys. Oke, okay, gue harus kemana sekarang? Gue sudah membunuh salah satu dari tiga wanita gila ya. Kunci, gue gak punya kunci. Gue harus cari kunci. Gunpowder, I like it, man. I like it. Di sini nggak ada apa-apa, peteng banget. Oke, di sini kelihatannya ke kunci. Unlock. Cuy, kelihatannya kita bisa buka di sini, guys. Screwdriver. Oke, gue punya ada satu nih screwdriver. Oke, kita buka ya, guys. Buat menawarkan sesuatu yang berguna, gitu kan. What an angel statue. I love this. Oke, okay, kita akan cu ke tempat yang sudah di unlock di sini. Oke. Okay. Oke. Okay. Tempatnya kembali, guys, kalau di sini. I don't know. Merson ya, kita ke tempatnya si Merson dulu aja lah. Oke. Okay. I need your help, Duke. Welcome. Hey, welcome. Kita save dulu. You're sure to find something new. Oke, okay, guys ya, untuk video episode ketiga, gue rasa cukup di sini.
Kita akan kembali lanjutkan lagi di episode keempat. Dan nanti kita sudah berhasil mengalahkan mbak-mbak gila yang ternyata kalahnya sama si angin. Angin atau si hawa dingin ya, gue gak tahu. Dan Ethan nanti berhasil memecahkan kaca dan tiba-tiba dia jadi lemah. Kita bisa membunuhnya. Let me know if you need something. Kita akan kembali lagi di episode keempat di next video. Dan semoga kalian semuanya sehat-sehat terus ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan di masa-masa seperti ini ya guys. Oke, itu aja dari gue itu hari ini. Dan salam Markas Kuyo ya. Bye-bye.